Sebelum tu kita ada satu video dulu. Oh, bukan Jam TV eh? Alamak, silap. Excited. Mengenai Faiz. Ada satu lagi video mengenai Faiz yang kita kongsikan, ingin berkongsi dengan anda semua. Jom sama-sama kita saksikan. Ayo. So, hari ini topik kita sangat menarik tentang face painting. So, sekarang berani talian. Kita ada Ika. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Ika boleh ceritakan sedikitlah sejak bila Ika melukis face painting ni. Asal Ika weekly. So, dalam face painting ni 3 tahun tu dah buat sebab Ika minat face painting ni. Tak ramai orang boleh buat kan. So, kita macam nak mencuba. Bila cuba-cuba, so macam kita macam best pula kan buat. Kita bila dah jadi benda tu macam rasa hati tu pun buat. Apa trademark Ika punya face painting ni sebenarnya? Kita meluahkan sesuatu benda. So, macam COVID sekarang. So, kita meluahkan sesuatu karya tu. Tema tu lah kita ambil sebagai luahan hati kita. Kebanyakan momen makeup face painting ni dia banyak berkarya tu melalui hati. Kenapa Ika memilih untuk buat pasal COVID-19? So, jumlah angka pun makin lama makin meningkat. So, macam kita pun risau. Kita nak bercakap pun tak tahu nak bercakap macam mana. So, kita meluahkan keadaan sekarang ni melalui face painting lah. Nak orang-orang Malaysia ni duduk rumah, stay at home. Kita jaga kita. So, dengan itulah kita meluahkan karya tu. So, kita macam nak bagi support punchline-nya. So, diorang pun penat kan. Kita tak tahu macam mana perasaan diorang. Macam tu je lah yang kita boleh support, bagi semangat supaya mereka tak give up. Alright, selalunya kalau macam buat face painting ambil masa yang lama kan? Mungkin Ika sendiri? Ika dalam bidang ni tak terlalu mahir. Kiranya dalam face painting ni memang detail lah kita kena buat. Lagi-lagi kalau art nak kiss orang dalam 2 jam, 3 jam, kadang 4 jam. Tengok face painting kat muka ni. Macam mana boleh nampak real? Mungkin ada tips cara makeup tu ke warna ke? Satu, warna macam maksud-maksud tentang lukisan tu, face painting tu. Itu semua orang yang berkarya tentang face painting ni kebanyakannya diorang berkarya tu art diorang tu ada maksud je. So kita nak kena pilih rezeki, teknik timbul, teknik tenggelam, macam mana kita nampak sofa tu. Itu semua teknik lah. Ada setengah yang belajar, ada setengah dia belajar sendiri. Macam Eka belajar sendiri. Eka just tengok YouTube international punya. Mungkin apa yang menarik tentang face art ni sendiri sebenarnya? Face art ni yang menariknya sebenarnya benda ni tak ramai yang boleh terima. Benda ni tak terdedah sangat tau. Bila kita cuba sesuatu tu kita boleh buat, Ika rasa macam benda tu special. So bila dah buat, dah jadi, so kita macam rasa macam puas hati, kepuasan tu sebenarnya. Kadang-kadang ada setengah muan ni dia boleh nampak gambar tu hidup, nampaklah air mata tu, nampak seketul memang nampak air mata. Sebenarnya kira macam skill lah, teknik tu kita kena tahu lah. Betul lah. Kalau macam tak, Ika mungkin boleh buat lah teknik nak buat air mata kan. Kalau macam Ika nangis terus berjurai dah air mata kat tangan kertas tu kan, tak buka dah. Alright. Apa pun terima kasih Ika daripada Borak Komedia. Okay, sama-sama. Okay, bye. Bye.